Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Space Droid. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi teman-teman, yaitu adalah skrip dari game Luxury. Nah, jadi buat teman-teman yang mau skripnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu cara untuk lewatin step-stepnya buat waktu ngambil skripnya, silahkan kalian bisa klik dulu channel Space Droid-nya nanti di paling depan sendiri. Jadi waktu kalian setelah klik itu paling depan sendiri di bagian atas teman-teman ya, itu ada untuk yang tutorialnya buat dapetin skripnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu langkah-langkahnya untuk ambil skripnya, silahkan tonton dulu di sana teman-teman ya. Nanti kalau udah selesai, tinggal langsung kalian bisa copy skripnya. Nah, dan buat teman-teman yang belum punya aplikasinya, silahkan waktu kalian copy skrip itu teman-teman ya, kalian bisa turun ke bawah sedikit. Jadi mungkin di sini skripnya kurang lebih teman-teman ya, contohnya kayak gini. Nah, itu kalian bisa turun ke bawah sedikit. Nanti di situ ada aplikasi, kalian bisa pilih mau aplikasinya buat yang mobile atau untuk yang PC. Silahkan bisa klik di sana teman-teman ya. Yang pasti yang aku kasih di situ untuk aplikasinya yang official juga, jadi dari merekanya. Jadi waktu kalian klik atau pilih teman-teman ya untuk aplikasinya yang mana kalian mau, itu bakalan dikirimin ke website official yang mereka langsung teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung aja download dari sana teman-teman. Jadi kurang lebih gitu. Nanti kalau udah tinggal kalian paste skripnya di sini teman-teman ya. Ini yang versi terbaru teman-teman ya, versi 2.1. Jadi kalian kalau udah punya, tinggal langsung di paste aja kayak gini skripnya, terus tinggal langsung dijalanin teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin sering masih ada masalah atau apa gitu dari ininya aplikasinya, silahkan bisa tambahkan di kolom komentar supaya nanti aku bisa buatkan videonya terpisah untuk masalah fixnya teman-teman ya. Jadi mungkin kurang lebih gitu, mungkin di sini langsung aja karena udah kebuka teman-teman ya, udah dijalanin. Nah, ini punyanya Ming Hub teman-teman ya, ini yang versi 2-nya. Mungkin kalau misalnya kalian pernah pakai yang punyanya Ming, yang versi satunya yang sebelumnya itu kan nggak kayak gini, dan yang sekarang kayak gini, tinggal langsung aja kalian bisa pilih weapon teman-teman ya, seperti biasa pilih weapon. Nah, di sini juga ada fast attack, ada bring mob. Nah, di sini ada haki teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau setting-setting ada di bagian sini. Ini ada tulisannya teman-teman ya, setting auto farm. Jadi kalau udah tinggal langsung aja klik auto farm gini teman-teman ya. Nah, terus tinggal langsung di, kalau misalnya mau di hidden tinggal langsung gini. Nah, terus juga kalau kalian nyangkut teman-teman ya, karena punya nyaming ini sering nyangkut. Nah, untuk auto farm ini udah bagus banget teman-teman ya. Cepet banget, dan juga untuk dipakai di mobile benar-benar ringan banget. Ini aku pakai di emulator aja ringan banget teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian pakai di HP gitu, di HP harusnya lebih lancar. Karena di emulator itu nggak tahu kenapa teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian yang pakai emulator juga, mungkin kalian bisa tahu teman-teman ya, di emulator itu gerakannya jadi nggak lancar, nggak smooth dibandingkan di HP. Justru di HP itu lebih bagus teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian pakai ini di HP itu benar-benar ringan banget ini. Bahkan digerak-gerakin gini tuh aman banget teman-teman. Jadi cukup bagus kalau misalnya kalian mau pakai ini, silahkan, karena udah bring mobnya itu udah bagus teman-teman ya. Terus pas attack-nya bagus. Mungkin ini kalau untuk mobile, buat teman-teman yang sering keberatan gitu atau terlalu nge-lag, nah pakai ini itu harusnya bakalan lebih enteng teman-teman ya. Jadi itu kalau kalian lihat teman-teman ya, benar-benar nggak ada yang kayak sedikit macet-macet teman-teman ya. Kadang-kadang kalau misalnya beberapa skrip yang berat itu bakalan kayak ada yang nyangkut-nyangkut. Nah, cuma ini kalau misalnya bisa dihilangin lagi teman-teman ya, animasi-animasi yang tadi itu bakalan lebih bagus kalau misalnya developernya nambahin itu teman-teman ya. Nah, di sini ada untuk bos teman-teman kalau misalnya kalian mau pakai ini, karena aku di private server jadi nggak muncul bosnya. Jadi kalau misalnya kalian mainnya di publik atau udah lama di private servernya kan bakalan muncul, tinggal dipakai aja untuk bos teman-teman ya. Di sini untuk aksesoris, kalau kalian mau aktifin aksesoris apa gitu teman-teman ya, silahkan. Nah, di sini untuk auto start, jadi kalau misalnya kalian yang startnya belum maksimal bisa pakai lewat sini, melee, defense, sword kayak gini, tinggal pilih aja mau yang mana teman-teman ya. Nah, ini untuk combat teman-teman ya, ada aimbotnya, terus ada bounty juga. Jadi kalau misalnya kalian mau coba pakai silahkan, karena aku nggak pernah PvP juga dan di emulator susah teman-teman ya. Jadi silahkan kalian bisa coba sendiri aja teman-teman ya. Itu terus di sini untuk visual, visual ini nggak tahu kenapa namanya visual teman-teman ya, tapi di sini untuk TP-TP. Jadi kalau kalian mau ke C1, C2, C3 lewat sini teman-teman ya. Jadi cuma nggak tahu ini kenapa mereka namainnya visual teman-teman ya. Ini untuk dungeon atau raid, jadi kalian bisa pilih di sini. Udah ada yang Phoenix juga harusnya teman-teman ya, ini yang terbaru udah ada. Yang lainnya juga bisa teman-teman ya, biasanya kalau yang Phoenix yang bisa, yang lainnya juga pasti bisa karena udah biasa banget teman-teman ya untuk dungeon. Kalau misalnya yang ini geo yang ini nggak bisa, silahkan kalian bisa cek aja video sebelum-sebelumnya, itu juga banyak teman-teman ya, tinggal kalian pakai. Gak masalah teman-teman ya, walaupun videonya itu video yang kemarin-kemarin lama, minggu lalu atau bulan lalu, itu juga masih bisa dipakai teman-teman ya. Jadi si developernya juga pasti update teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti ada tambahan baru atau fix baru, mereka juga tambahin. Jadi scriptnya kalian tinggal jalanin aja script yang sama, misalnya punya Reaper gitu, kalian jalanin aja, nanti otomatis ke update dari dalamnya teman-teman ya, dari servernya sana teman-teman. Nah, ini kalau misalnya untuk beli-beli item juga salah satu yang cukup bagus. Jadi kalau kalian mau beli itu nggak perlu lagi bingung ini itemnya apa gitu teman-teman ya. Ini udah mereka kelompokin teman-teman ya. Misalnya ini sword apa teman-teman ya, terus harganya berapa. Jadi kalian yang masih pemula banget pakai ini bakalan cukup terbantu banget teman-teman ya, karena di sini udah ada harganya gitu, jadi kalian nggak kebingungan. Nah, di sini juga ada lock untuk lock level. Jadi kalau misalnya kalian mau levelnya sampai berapa aja, kalian bisa setting lewat sini. Cuma nggak tahu pengaruhnya apa teman-teman ya, bakalan berhenti auto farmnya atau mungkin
bakal ke DC dari gamenya tuh kurang paham tonton ya. Tinggal kalau kalian mau pakai untuk ngelock bisa di sini tonton ya. Cuma biasanya semuanya butuh sampai level maksimal, jadi ini mungkin nggak gitu berguna tonton ya. Nah di sini untuk pindah-pindah tim tonton ya, ini untuk BW open-open gitu tonton ya, sama beli-beli gitu tonton ya. Nah ini FPS boostnya juga mereka sediain, jadi kalau kalian mau pakai tonton ya ada di sini. Nah jadi kurang lebih gitu. Nah ini untuk beli-beli fruitnya yang random sama yang ini tonton ya, yang snipe gitu. Nah di sini juga ada bring fruit, cuma nggak tahu berfungsi apa enggak, silahkan kalian coba. Nah ini Discordnya mereka tonton ya, sama ya pembuatnya ini tonton ya. Jadi kalau kalian berminat buat join, silahkan bisa langsung join aja ke sana tonton ya, supaya tahu info-info terbarunya dari mereka tonton. Jadi mungkin kurang lebih gitu. Nah ini kalau misalnya kalian suka susah dikliknya, itu kalian bisa geser-geserin dulu UI-nya sama ininya, diklik lagi teman-teman sekitaran sini. Kadang-kadang itu ada yang susah keklik, jadi harus digeser-geser teman-teman ya. Jadi mungkin kurang lebih itu teman-teman, ini untuk auto farm-nya nggak tahu kenapa ini nggak bisa diklik lagi teman-teman ya, karena tadi mungkin ada yang udah keklik. Nah jadi kalau misalnya kalian udah tinggal pakai gini, tinggal langsung dijalanin lagi aja teman-teman ya. Atau kenapa ini nggak bisa jalan teman-teman ya, tinggal di reset karakter. Tapi kurang lebih kayak tadi teman-teman yang udah aku tunjukin di awal, atau mungkin kalau misalnya mati sama NPC nggak bisa jalan lagi atau gimana, kurang paham teman-teman ya. Tinggal kalian coba, atau misalnya kalau kalian ngebug auto farmnya nggak mau jalan lagi, silahkan bisa keluar dulu aja teman-teman ya dari gamenya, terus masuk lagi rejoin teman-teman ya. Jadi mungkin kurang lebih gitu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya. Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di like, dan buat teman-teman yang gak suka sama videonya bisa di dislike. Terus buat teman-teman yang masih kebingungan mau tanya-tanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke Discord, ada di deskripsi teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketch the Druid. Thank you, see you next time, bye-bye.